Bismillahirrahmanirrahim. Cara perang oleh Sun Tzu. Bab 10. Tanah dan Medan. Sun Tzu berkata, kita mampu membeza-bezakan 6 jenis medan yang mampu kita tuju. Medan yang mampu dicapai, medan yang sulit, medan untuk bertahan, laluan sempit, laluan yang tinggi, medan yang jauh daripada kedudukan musuh. Maka tanah atau medan yang boleh dilalui oleh pasukan kita dan tentera musuh digelar sebagai medan yang mampu dicapai. Maka kerana sifat medan sebegini, tibalah lebih awal daripada pihak musuh untuk mendapatkan kawasan yang tinggi dan terang benderang. Dan berhati-hatilah dalam mengawal segala bekalanmu. Maka dengan hal ini, engkau akan mendapat kelebihan dalam pertempuran. Sebuah medan yang boleh ditinggalkan tetapi menjadi sukar untuk mendudukinya kembali digelar sebagai medan yang sulit. Maka dengan keadaan sebegini, jika pihak musuh tidak bersedia, maka engkau mampu untuk melakukan serangan mendadak dan mengalahkan mereka. Tetapi jika pihak tentera musuh telah bersiap sedia dengan kedatanganmu, maka engkau tidak berjaya mengalahkan mereka. Dan jika engkau tidak mampu kembali, maka malapetaka yang akan menimpamu. Medan untuk bertahan atau medan sementara bermakna sebuah medan yang sesiapa pun yang mengambil langkah pertama memulakan pertempuran, dia tidak akan mendapat apa-apa kelebihan. Maka dalam kedudukan sebegini, walaupun pihak musuh mengumpan sesuatu yang menarik perhatian, janganlah sama sekali terjebak dengan umpan itu. Malah lebih baik berundur sahaja, sampailah pihak musuh pula tertarik dengan taktik sebegitu. Kemudiannya, apabila sebahagian daripada tentera musuh telah marah, maka seranglah dia untuk mendapat kelebihan dan keuntungan. Jika berada pada laluan yang sempit, maka taklukilah laluan sempit itu, pertahankan dengan baik dan tunggulah kemarahan daripada pihak musuh. Jika pihak musuh terlebih dahulu menguasai tempat sebegini, janganlah serang jika tempat itu telah dipertahankan sebaiknya. Seranglah sekiranya mereka tidak mempertahankan laluan sempit ini dengan baik. Jika medan itu berkedudukan tinggi dan engkau terlebih dahulu tiba berbanding musuh, maka kuasailah medan ini dengan memilih kawasan yang tinggi dan terang dan tunggulah kedatangan musuh di situ. Jika tentera musuh terlebih dahulu memenuhi kawasan sebegini, maka jangan ikut mereka, tetapi berundurlah dan cubalah untuk menarik perhatian mereka. Jika engkau berkedudukan jauh daripada tentera musuh dan kekuatan pasukanmu menyamai kekuatan pasukan musuh, maka tidaklah mudah untuk melakukan provokasi dalam memulakan sebuah pertempuran. Dan lagi pula, bertempur di medan sebegini tidak akan memberikan apa-apa kelebihan kepada engkau. Begitulah 6 prinsip yang berkaitan dengan bumi atau medan. Seorang panglima perlu mempelajarinya dengan berhati-hati ketika menggalas tapuk kepimpinan. Kadang-kadang tentera juga terdedah kepada 6 jenis bencana atau malapetaka, bukan disebabkan oleh alam semula jadi, tapi oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh panglima. Bencana ni ialah melarikan diri, keingkaran, keruntuhan, kehancuran, kekacauan dan kekalahan secara mutlak, secara total. Dalam keadaan lain yang setara, jika suatu pasukan bertempur dengan pasukan yang mempunyai jumlah 10 kali ganda, maka pasukan yang kecil itu tentulah akan melarikan diri. Jika tentera biasa terlalu kuat dan tentera atasan mereka yang berpangkat pula terlalu lemah, maka akan berlakulah keingkaran. Apabila tentera atasan terlalu kuat, maka tentera biasa terlalu lemah, maka akan terjadilah keruntuhan. Apabila seorang pegawai tentera atasan mengamuk, marah dan ingkar, dan apabila bertempur dengan tentera musuh, dia pula membawa
haluan serangannya sendiri kerana amarah itu dengan mengabaikan arahan parlima tentang kedudukannya untuk menyerang atau tidak. Maka akan terjadilah kehancuran. Apabila seseorang parlima itu lemah dan tidak berkuasa, apabila arahannya tidak jelas, tiada apa tugasan yang diarahkan kepada tentera atasan atau tentera dan tentera biasa, dan pembarisan mereka disusun dengan sewenang-wenangnya malah tidak teratur, akan terjadilah kekacauan. Apabila seseorang parlima gagal meramal kekuatan musuh, memerintahkan pasukannya yang lebih kecil untuk bertempur dengan tentera musuh yang lebih besar, atau mengarahkan unit pasukan yang lemah melawan unit pasukan musuh yang kuat, dan gagal pula menempatkan tentera pilihan terbaik di barisan hadapan, nescaya akan ditimpa dengan kekalahan secara mutlak. Maka berikut ialah 6 cara yang membawa kepada kekalahan yang mesti diambil cakna oleh parlima yang memegang tampuk kepimpinan. Keadaan semula jadi sesebuah negara atau wilayah merupakan sekutu terbaik untuk para tentera. Tetapi kebijaksanaan untuk meramalkan kekuatan musuh, mengendalikan pasukan untuk menggapai kemenangan, serta mengira atur kesusahan dan cabaran, bahaya dan jarak, itu semua ialah dugaan dalam menentu ukur kehebatan seseorang panglima. Justru itu, dia yang mengetahui hal-hal sebegini dan dalam sesebuah perangan, dia mengamalkan pula pengetahuan sebegini, maka dia akan beroleh kemenangan. Mereka yang tidak mengetahui hal-hal sebegini dan tidak pula mengamalkannya baik apapun, maka akan tersungkulah menemui kekalahan. Jika engkau yakin bahawa engkau akan menang, maka bertempurlah meskipun raja atau penguasa melarangnya. Jika tiada keyakinan atau tidak berupaya mencapai kemenangan, maka janganlah engkau bertempur meskipun raja atau penguasa menyuruhmu. Seseorang panglima yang memperoleh kemenangan tanpa menginginkan kemasyhuran dan menarik mundur tenteranya tanpa rasa malu, dia yang melakukan sehabis baik untuk melindungi negaranya dan berbakti kepada raja dan penguasa kerana dia permata kerajaan. Layanlah tenteramu seperti anak-anakmu sendiri. Maka dia akan mengikutimu sehingga ke lembah yang paling dalam. Dan tataplah mereka seperti engkau menatap anak lelakimu sendiri. Maka mereka akan bersamamu sampai mati. Akan tetapi, jika engkau memanjakan mereka sehingga tiada terasa engkau berkuasa, baik hati tetapi tidak mampu memberikan arahan dengan tegas, tidak berkemampuan dalam menangani kekacauan yang berlaku, maka tenteramu adalah seperti anak-anak yang manja. Mereka itu tidak langsung berguna untuk tujuan apapun. Jika kita mengetahui bahawa tentera kita benar-benar bersedia untuk menyerang, tetapi kita tidak mengetahui sama ada musuh terbuka untuk diserang, maka kita hanyalah berada di separuh jalan dalam memperoleh kemenangan. Jika kita mengetahui bahawa musuh kita benar-benar bersedia untuk menyerang, tetapi tentera kita pula tidak terbuka untuk menyerang, maka kita hanyalah berada di separuh jalan dalam memperoleh kemenangan. Jika kita mengetahui bahawa tentera musuh terbuka untuk diserang, dan kita juga mengetahui bahawa tentera kita terbuka untuk menyerang, tetapi kita tidak pula mengetahui bahawa keadaan rupa bentuk alam semula jadi sesuatu medan atau wilayah itu adalah tidak sesuai untuk bertempur, maka kita hanyalah berada di separuh jalan dalam memperoleh kemenangan. Makanya, seorang tentera yang berpengalaman, ketika dia marah, tiadalah dia bimbang. Ketika dia keluar dari kem, tiadalah dia akan tersesat. Justru benarlah. Jika engkau kenal akan musuhmu dan kenal akan dirimu sendiri, maka engkau akan memperoleh kemenangan. Jika engkau kenal akan seisi langit dan bumi, maka kemenangan yang engkau kecapi akan lengkap dan sempurnalah ia.